Selamat datang di channel Tukang Kayu Ciamis. Kali ini kita akan membuat meja serbaguna dan juga kursi dari bahan-bahan kayu ini. Kawan-kawan, kita bikin meja dari bahan potongan kayu-kayu ini, kawan-kawan. Ada meja, ada kursi. Mantap.
bagian penghamplasan kawan-kawan oleh Paman Nazril. Ini posisi sebelum digurinda, posisi sebelum dihamplas. Nanti kita lihat hasil sesudah dihamplas. Perbedaannya jauh, lebih rata, lebih rapi. Perbedaan setelah dihamplas kawan-kawan, mulus banget dan kinclong, rata. Baik kawan-kawan, ini posisi sudah didempul, kita bagian perhalusan dempul lagi. Luar biasa rapi, mulus. Jang. Thank you.
Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat, sehat, dan sukses selalu untuk semua.